Hey guys, it's me, Leonardo Ewin. What's up? Hey guys, lagi di keraton. Keraton itu singkatan dari kerajinan dan tontonan. Oh, there you go. Ini di... Ini sekarang lokasinya di University of Washington, di universitas paling gede di sini. Ya, Mario, seperti biasa, ini ramai banget, semua orang Indonesia dan ada bule-bule juga yang lain. Nah, di sini itu kayak makan makanan dan ada aktivitas-aktivitas Indonesia juga yang lain, kayak ada bakia, ada badminton. Pokoknya ini Indonesia banget, ini kayak baja yang kemarin, cuman ini lebih gede size-nya karena ini outdoor, jadi ya kalian ikutin aja. Yes, ada performance juga di sana. Oh ya, tadi Mario udah perform, cuman aku nggak ngerekam tadi karena aku jagain booth-nya Permias, aku masak pisang coklat goreng. Jadi guys, di sini ada booth badminton gitu. Cuman ini anginnya gede banget, jadi kita mainnya lucu-lucuan. Jadi guys, ini tuh tempat kayak lapangan hijau banget. Nah, yang sini itu ada badminton. Tadi aku main di sini. Terus toiletnya. Terus ada ini juga bakia. Ini buatan sini pakai lakban. Nah, terus ini tuh food stall, dan di ujung situ itu panggung. Di belakangnya itu ada gunung namanya Mount Rainier. Ada Corovia. Halo. Ya, begitulah guys. Jadi di sini itu sistemnya pakai uang online gitu. Jadi ini ada kayak ATM, kita pakai HP kita terus nanti dapat barcode. Ini orang-orang antri. Ya, begitulah. Nah, tadi itu aku dari sini, Permias. Tadi aku yang masak pisoknya. Kita lihat sekarang siapa yang masak. Ada David. Ada Matthew. Dan yang lain. Ada Cici Dadap. Ini piscok. Enak banget. Ini masih ada guys. Ini ada tukang bucin, Paul, dan korban bucin. Sekarang aku mau terbangin drone. Aku pengen kasih kalian lihat dari udara gimana. Karena ini bagus banget dari udara, aku gak bohong. Aku lapar banget guys sekarang. Tapi antrinya panjang banget, aku males ngantri. Jadi ya, main drone dulu. Selesai main drone, ini ada artis gitu, tapi aku gak kenal. Jadi guys, di sini ada yang... Jadi guys, di sini keras banget. Gak bisa ngepuk. Di sini itu organisasinya namanya ISAW, organisasi mahasiswa Indonesia di University of Washington. Nah, di UDAP pokoknya. Dan mereka anak-anak CS, anak-anak computer science, mereka buat sistem sendiri. Jadi di sini paymentnya itu kita sign up, kita dapat barcode per orang, dan setiap booth itu dikasih iPad sama Mac buat bayar. Bener-bener jago banget nih. Kasih lihat. Jadi ini barcode-nya. Jadi kita kak, jadi kita tinggal scan. Siapa ini? Jadi kita nge-scan barcode ini untuk kita mau bayar. Yes. Jadi kayak GoPay gitu, sistemnya keren banget. Sekarang kita mau makan. Banyak banget di sini, ada 17 vendor katanya. 17. Okay.
Kemarin gimana Sam? Abis makan nasi Padang? Aman lah, aman. Aman ya? Cuman asam lambung ada dikit lah ya. Oh gitu. Pedes-pedes. Tapi aman lah, so far aman. Enggak. Asuransi ada. Keluar nggak yang dari mantan? Enggak ya. Ayam gepreknya permias abis. Padahal aku yang buat tadi. Gak kebagian. Parah nih. Jadi sekarang kita mau beli nasi uduk. Es mambo. Orang Batam bilangnya es lilin. Teo Beng pakai ini nih. Gak apa-apa. Cienjol kemarin video yang bajai banyak yang komen cantik katanya. Om serius? Serius. Asli, jadi malu. Matt. Woi, kasih banyakan ya. Bibir lu doer gimana? Bibirnya doer loh. Wih, tahu juga dia. Gak apa-apa dong. Mau seberapa? Mau seberapa? Wah, ini banyak banget sih. Segini? Ya, boleh. Lagi. Lagi? Lagi. Matt, gue boleh nitip es krim ini dulu gak, Matt? Es krim? Oh, sini gue pengen. Thank you, Matt. Yo. Wow. Kayak gini, guys. Ini benar-benar nasi uduk yang kayak di Indonesia. Sambal ayam gepreknya enak banget sih. Udah habis guys. Ini pedes banget. Gila, sambal permias. Bro, ini legenda ini, bro. Wah, gila ini, gila. Mau gak? Tapi harganya ini tahu berapa? $1, bro. Dino 500 rupiah $1. Oh iya. Sorry ya. Ini kita mau video. Sekali lagi. Permias. Permias. Dua, tiga, Maria! Seru banget, oh, seru banget, parah, seru banget. Suruhan Bajaj atau Kraton? Bajaj sih gua. Bajaj ya? What's up? Do you remember me? Ini tukang gojek ya? Bukan, tukang parkir. Nah, kalau yang ini, Bambang. Ayo. Bambang apa ini? Bambang Bambangan. Jadi guys, ini udah jam 8 malam, masih ada matahari. Nah, aku pengen kasih kalian lihat toiletnya di sini gimana. Sebenarnya ya sama aja kayak toilet-toilet di Indonesia yang pakai ginian. Cuman bedanya, di sini itu ada tempat cuci tangan. Jadi kita pompa sendiri pakai kaki, kita injak gitu. Terus airnya bakal keluar. Jadi waktu aku injak, airnya keluar. Nah, jadi guys, ini harus aku injak dulu, baru airnya keluar. Kayak pompa gitu guys. Jadi harus sambil goyang-goyang guys, ini cuci tangannya. Tisunya habis. Jadi guys, ini ada beca. Jadi ada penjelasan gitu buat orang luar yang gak tahu beca itu apa. Sampai dibuat ini beca. Sebelah sana ada bendera gitu. Sekarang tiba-tiba kosong banget, gak ada apa-apa gitu. Kosong banget. Ini kalau misalnya ada layang-layang, asik banget nih kayaknya. Anginnya kuat, cuacanya bagus banget. Sekarang udah jam 8:30, masih ada matahari. Matahari. Ini maskotnya Pak Raden katanya. Pak Raden. Bye guys. Bye. Tukang bucin. Si Paul. I want you to myself. Now I'm asking who do you belong to now? Guys, aku mau pulang. Jadi aku ngambil sepeda, habis itu aku langsung pulang. Semoga kalian suka video kali ini, semoga kalian dapat pelajaran. Thank you guys for watching, dadah. Dasar tukang bucin.
You're a bully to the feelings, but inside you're reaching out for the attention. Connection like the Wi-Fi, you've been obsessing. There's something about the way you convey communication. Bet you wanna break the seal, took the deal away from me, but today I can't. Tadinya mau naik bus, cuman Ko Robi mau anterin sampai rumah. Jadi karena tadi udah bawa sepeda, sepedanya sepeda yang masukin mobil. Gokil. I'm the one and only, one and only. Descend to your level, OG.